Ayo, siapa di sini yang masih nungguin aku untuk buat bantal kapuk langsung dari kapuknya? By the way, di sini sudah ada beberapa buah kapuk ya, guys ya. Jadi ini aku dikasih sama bapak aku. Pohon kapuk yang aku kasih tahu di video aku sebelumnya tuh ternyata sudah berbuah dan sudah jatuh semuanya. Oke, jadi aku udah siap banget sih. Tapi kalau segini emang cukup untuk buat bantal kapuk? Of course not. Jadi aku butuh lebih banyak kapuk lagi agar aku bisa membuat bantal kapuk. Oke, jadi ini kapuknya sudah mulai keluar dari tempatnya. Nah, sebelum kalian membuka buah kapuk ini, pastikan dulu kalian harus menjemurnya ya, guys ya. By the way, aku ini susah banget loh guys dapetin buah kapuk segini banyak. Karena kenapa? Karena di aku, khususnya di desa aku itu jarang banget ada pohon kapuk yang berbuah. Karena apa ya? Mungkin karena memang tidak dibudidaya di sini. Jadi buah kapuk ini jarang banget ada di desa aku. Untuk dapat segini aja, I was so blessed. Aku bersyukur banget ya. Karena dapat segini bisa langsung kasih tahu ke kalian dan sekaligus juga aku mau bikin bantal kapuk sendiri gitu kan. Ini tinggal dikelupas. Aku berdoa aja sih semoga di dalamnya masih bagus isinya. Ini ada berapa sih? Oke, aku hitung ya. Sedangkan kalau mau buat bantal kapuk aja tuh kayak perlu satu karung gitu kan. Ini cuma ada berapa nih? Tapi it's okay sih, nggak apa-apa ya. Oke, ini dia. Aku coba hitung ya. Ada satu, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya ampun, gak genep 10, guys. Apa bisa nih dibuat bantal kapuk nih? Tapi kita mau coba unbox ya, seperti apa sih di dalamnya. Semoga aja gak busuk ya, guys ya. Duh, pengalaman sebelumnya tuh banyak banget yang busuk. Asli, aku seneng banget. I'm so happy to know kalau aku sudah dapet nih. Kayak gini nih guys, wah ini udah siap banget nih dibongkar. Okay, stay tune terus ya di YouTube channel aku. Nah, kalau kalian tahu, mungkin YouTube channel aku adalah ini ya, satu-satunya kali yang membuat bantal kapuk langsung dari buahnya kayak gini. Okay? Karena sebelumnya kan aku review bantalnya, review kasurnya, review guling. Sekarang aku bertekad untuk membuat bantal kapuk. Okay? Karena udah kadung terkenal gitu kan. Cih, sombong banget terkenal. Enggak, karena kapuk di channel aku nih sudah happening banget ya. Okay, jadi aku mau buat ini. Terima kasih buat kalian yang selalu nonton. Stay tune terus.
Beneran guys, aku tuh sampai ketawa sama adik aku. Kok jadi beda gini ya kapuknya? Biasanya yang kita ambil itu langsung berbentuk kapas. Ini kenapa masih jadi perintilan kayak gini? Apa ini kurang mateng? Apa ini kurang dijemur? Apa ini? Aduh, pokoknya bikin ngakak banget deh. Kenapa bisa jadi kayak gini gitu? Oh my God, guys, ternyata susah banget untuk mengelupas biji kapuknya dari buahnya. Aku ini dari tadi baru dapat berapa nih? Baru dapat 3 buah kapuk dan itu susah banget. Dan yang bikin kaget adalah kalian boleh lihat dong, ini hasilnya. Aku nggak tahu ini kenapa kok item-item semua kayak gini ya. Tapi aku merasakan perbedaannya. Ini less debu banget sih. Kalau yang aku keluarkan kemarin tuh kayak ini loh guys, debunya kayak mau nyerang aku gitu keroyokan. Kalau ini enggak, ini tuh enggak ada debu sama sekali gitu. Di tangan juga enggak lengket. Jadi aku seneng banget. Cuma ini minusnya karena hitam. Nah, aku juga dapat info kenapa sih masih hitam. Ini ada kemungkinan aku kan ambilnya tuh di bawah kan ya. Jadi mungkin terkontaminasi dengan udara, kelembapan, dan lain sebagainya gitu. Jadi aku nggak langsung ambil, mungkin kan diinepin di mana dulu. Jadi aku taunya tuh kemarin diambilin sama ya aku ini biji kapuknya, buah kapuknya ya. Jadi sampai ada adik aku tuh belajar bahasa Inggris nemenin aku. Karena apa, ini udah larut malam banget cuman aku masih dapet 3. Emang susah banget loh guys buka biji kapuk dari buah kapuknya langsung. Ini butuh effort yang sangat-sangat-sangat banyak. Tapi aku ya lumayan satisfied sih. Mungkin ini harus dikeringkan terlebih dahulu kali ya, agak lama. Dari sini nanti aku keringkan, baru deh aku kelupas lagi. Tapi ini kok agak coklat gini ya? Aku rada-rada gak yakin, soalnya aku lihat biasanya tuh putih. Ini kenapa menghitam seperti ini? Apa karena aku nggak ambil langsung dari pohonnya ya? Ini tuh aku ambil dari bawah pohonnya, jangan-jangan jatuh gitu. Kayak dari 3 aku baru dapat ini segenggam penuh ya. Tapi ini at least to be honest aku seneng banget sih. Soalnya ada hasilnya lah yang ditunggu-tunggu. Jadi ini tinggal berapa kapuk lagi, mungkin nanti akan dibantu oleh ajudan-ajudanku. Dan ini kalian boleh lihat ya, ini dia, what is it, biji-biji kapuknya ya. Jadi ketika dibelah tuh bukan langsung berbentuk kapas, cuman kayak perintilan-perintilan gitu loh guys. Jadi kayak gini, nah ini kayak gini, gak langsung kayak gini, gak seperti kapas seperti ini, cuman berbentuknya itu seperti belum terlalu matang. Apa emang gitu ya? Nanti aku cari tahu ya guys ya. Kalian coba komen di bawah. Ini kenapa kapuk aku jadi hitam, jadi coklat gini. Tapi menurut aku ini masih layak sih walaupun seperti ini. Ya enggak? Mungkin karena aku belum profesional kali ya. I think it's okay. Ini aku mau coba plastikin dulu. Dan aku mau coba cari-cari informasi. Stay tune terus ya. Ini kotor alhasil semuanya. Ini tripod aku, Bertebaran biji di mana-mana, Keren banget sih aku, guys. Nah, ini dia. Kan coklat, ya gak sih? Ini coklat loh. Coklat, ini coklat. Bisa ya? Nggak putih bersih seperti yang aku tahu. Nah, kalau kalian lihat bijinya seperti ini. Bikin shock sih, cuman I think it's okay, gak apa-apa. Coba lagi besok.